Oke, selamat pagi para pecinta burger lover. Saya akan menerangkan tentang oven satu deck dua loyang burger. Saya akan mau dikirim hari ini ya. Karena kita harus tahu dulu thermal control sama timer lampu itu di mana penempatannya. Mari saya ikut saya. Ini thermal control. Ini putarannya sampai 400. Sampai 400. Cuman jangan terlalu mentok. Keperluan aja, sesuai kebutuhan. Ini buat api atas. Nah, ini buat api bawah. Ini sama juga sampai 400 juga. Sama untuk kebutuhannya ya apa disesuaikan. Nah, ini buat timer. Ini timer buat pause, ini buat start, ini buat naik ke atas, dan ini buat bawah. Ini alarmnya. Nah, ini tombol-tombolnya nih. Ini buat power listrik untuk menyalakan. Ini buat timer on off. Ini buat lampu. Buat lampu. Open ini juga kan ini stainless ya. Buat stainless, tahan lama nggak berkarat. Dan juga buat kopi listrik, buat pabrikan. Boleh. Nah, untuk dalamnya ini ada buat penyangga panas, istilahnya kalau ditarik juga bisa, kalau disimpan juga bisa. Ini buat penahan, istilahnya buat penahannya kayak gini, ini bisa dibuka. Nah, itu kalau gagang ini yang tombol hitam ini buat awal di belakang supaya adonan itu istilahnya uapnya naik ke atas buat ngebuang buang asap. Juga dilengkapi dengan karet. Karena ada ini opennya open breaker fan ya, open breaker fan. Pintunya juga koko. Pintunya juga koko. Ini juga udah bagus, dengan stainless, katanya udah sisi. Kita akan coba menyalakan ovennya dulu ya. Sebelum menyalakan kita harus tahu dulu di sini ada buat gas. Di sini buat gas, masukinnya lewat belakang, lalu ke lock ini ke atas. Oke, udah gitu masuk. Ini regulator masuk juga gas. Kita mulai menyalakan oven. Untuk menyalakan oven ini start power istilahnya. Kan ini kan udah nol. Ini biasanya angkanya 2634. 2634 ya sama lah. Istilahnya hawa di dalam itu masih dingin. Kalau kita naikkan di 50 misalkan harus lebih dari 27 untuk menyalakan apinya. Kan apinya langsung menyala. Sama yang bawah juga harus di atas 26. Kalau udah menyala dua-duanya, suhunya itu harus ditinggiin sesuai dengan kebutuhan. Misalkan 150 atau 200. Sama yang bawah juga. Nah, untuk timer kita bisa setel sendiri. Ini buat pause, di pause dulu. Kita mau naikkan beberapa menit, misalkan di 20 menit. Di 20 menit ya, 20 menit. Nah, langsung start. Ini untuk lampu. Lampunya nggak begitu terang, karena apa? Supaya kelihatan matang apa enggaknya. Oke. Untuk pokoknya supaya naik, buat lampu. Open ini namanya open breaker frame ya. Open breaker frame. Mungkin
segitu aja dari saya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Dan sampai ketemu. Awada.